up, up, and down. Atas, bawah. Atas, atas, bawah. Sekarang saya berada di Pajajaran Suites Resort and Convention Hotel di Kota Bogor, di mana akan dilaksanakan Kawah Kepemimpinan Pelajar atau KKP 2018. Para peserta akan datang dari 34 provinsi yang terdiri dari 340 peserta beserta dengan pembimbingnya. Nah, hari ini mereka akan melaksanakan registrasi, pre-test, penjelasan teknis, dan yang terakhir adalah games. Nah, gimana ya keseruan mereka pada hari ini? Yuk kita lihat! Peserta sedang mengikuti pre-test untuk mengukur sejauh mana kemampuan peserta KKP tahun ini dalam mengikuti kegiatan yang akan dilakukan selama satu minggu ke depan. Pre-test dengan waktu 30 menit untuk menyelesaikan 50 soal yang diberikan. Setelah itu dilakukan ice breaking, di mana ice breaking bertujuan untuk mencairkan suasana dan mengenalkan seluruh peserta dari Sabang sampai Merauke supaya menjadi satu kesatuan yang utuh. Siapa kita? Indonesia! Maju bersama, hebat semua! Berkarakter, hebat, keren! Hey, keren ini, keren semuanya, teman-teman! Peserta akan dibentuk kelompok. Dan kelompok untuk tahun ini akan dibagi menjadi 24 kelompok yang menyatukan dari seluruh provinsi yang ada. Provinsi Jawa Tengah pasti jadi juara. Pasti jadi.